Hai sahabat video. Dia kenapa dia mulu sih ini anak? Hari ini aku tes kecocokan antara Zaya dan Kayla. Jeng. Nanti aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Zaya dan Kayla harus menjawab dengan cepat. Tentunya di challenge junior burning question aja. Mulai lebih sedih ya. Kok pede banget itu dialog. Hai sahabat video. Aku Zara. Aku Junior. Dan aku Kila. Hari ini aku tes kecocokan antara Zaya dan Kayla. Jangan-jangan kakak beradik yang agak ya, gak tahu deh. Oke, nanti aku akan memberikan pertanyaan dan Zaya dan Kayla harus menjawab dengan cepat. Tentunya di challenge burning question ini, with the cast of I Heart You. Pakai bahasa Inggris sama disuruh ya, bukan pede, oke. Yuk. Gak boleh nyontek, woy. Ini bukan ujian. Yeah. Pertanyaan ke satu nggak tuh? Ke pertama. Apa yang pertama kali kamu lakukan saat bangun tidur? Rumah, jadi nggak keren. ayo, host yang benar. Pertanyaan pertama. Apa yang pertama kali kamu lakukan saat bangun tidur? Hitungan tiga jawab ya. 1, 2, 2, 3. Cek HP. Main handphone. Kok sama sih? Gue udah jawab duluan tadi, by the way, kalau mau di playback boleh. Ya emang cek HP gimana? Ya udah kan sih. Ini bakalan full dengan berantem. Oke. Udah, pertanyaan dua aja, udah. Bawel. Ya, pertanyaan kedua. Apa bagian favorit dari tubuh Anda? 1, 2, 3. Mata. Kok sama sih? Tadi kayak udah ngobrol dulu ya belakang ya? Oke. Pertanyaan ketiga. Emoji apa yang sering kamu gunakan? Pasti love ini mah. 1, 2, 3. Love. Ya iya dong. Kok. Oke. Pertanyaan keempat. Apa kebiasaan jelek kamu yang orang-orang gak tahu? 1, 2, 3. Males mandi. Oh ini kayak kurang panjang nih, apa? Males mandi, males cat gigi, males beresin kamar. Gue males ngapa-ngapain. Pantes tuh tadi kayak ada mencium. Kecuali kerja. Kecuali kerja. Gue semangat kalau kerja. Jadi yukvideo.com. Oh, ya. Oke, pertanyaan kelima. Lagu favorit sepanjang masa. 1, 3. Duh, lama ini. 1, 2, 3. I love you but I'm letting go. Pamungkas. Tuh kan bener aku tadi ngerti. Emang bener, gak ada yang melodi. Gak ada yang favorit, banyak bingung gue. Tanda tanya dong, Ray Prasetya. Oke, itu jadulannya, oke. Pertanyaan keenam. Siapa tokoh kartun favorit kamu? Dihitung ya, Pak. Iya, bentar. Ini aku kasih kalian, kan ini agak lemot, jadi aku kasih waktu dulu. Oke, 1, 2, 3. SpongeBob. Sebenernya karena itu dulu yang gue tau. Parah banget. Enggak, kalau gue dari kecil emang nonton. Ada banyak loh Phineas and Ferb, udah gak usah panjang nanti. Oke, tanyaan ke, tadi ke berapa sih? 6. Tadi 6. Sekarang 7. Oke, siapa aktor favorit kamu? 1, 2, 3. Nicola Saputra. Kok gak disebut sih aku? Sama semua ya? Aktores. Dia Nicola Saputra, kalau gue aktor. Udah 3 udah lewat nih. Iya, udah banyak sih. Gak bisa pilih satu. Iya, harus pilih dulu dong yang salah satu dari 10 lah. 1. Nicola Saputra. Untuk cowok kan. Mereka udah baca pertanyaan yang sebelum ini kayaknya. Nocokin dulu nih, oke. Okay. 9. Kalau kamu dapat satu kekuatan atau super power, pengennya apa? Up, 3, 2, 1. Baru jawab 1. Seorang. Ini mah untuk promo. Kalau mau bilang selanjutnya. 1, 2, 3. Invisible. Wow. Invisible. Oh, buat aneh-aneh ya? Susan, ini otaknya. Api. Kalau aku api karena pakai alasan gak sih? Karena film selanjutnya pakai api. Karena ya, lebih bahagia banget ya pakai api. Oke. Okay. Sabolo, aktor yang ingin kamu jadiin lawan main kamu di film atau series? 1, 2, 3. Nicola Saputra. Aku pengen sama. Mana 1, 2, 3 udah? Udah jawab tadi lo nya yang budek. Hadian. Oke. Okay. Nicola Saputra. Ya udah, oke. Okay. Oke. Okay. Pertanyaan ke. Ada 11. Aktor Korea favorit kamu? 3, 2, 1.
Lee Jong Suk. Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya Jing Chong Shung gitu-gitu pokoknya. Yang main apa? Tiga kata biasanya. Nam Joo Hyuk. Nam Joo Hyuk. Yang startup. Tiga kata kan? Startup. Oh, oke. Okay. 12. Penyanyi atau idol K-pop? K-pop, biar gak disebut nih. K-pop favorit kamu. Satu, dua, tiga. Jimin BTS. G-Dragon Big Bang. Okay. Karena awal mula tertarik sama K-pop karena dari G-Dragon. Pertamanya karena dia keren aja pembawaannya, lain gitu sama boyband. Karena dia di fashion juga kan, suaranya emang swag gitu. Wow. Jadi. Jawab kenapa kalau? Ya kalau gue mah orang-orang udah tau, emang gue cinta mati sama Jimin. Wow. 13. Jika kamu sebuah makanan. Ini ngayal ini yang buat ini kayak. Jika kamu sebuah makanan, kamu mau jadi makanan apa? 3, 2, 1. Yupi. Buat apa? Yupi, soalnya lucu aja. Gua pengen jadi coklat soalnya manis. Karena gue sebenernya emang udah manis. Jadi kayak coklat nggak, pahit. Coklat yang pahit. Nah, yang white coklat. 14, deskripsikan kepribadian kamu dalam satu kata. 3, 2, 1. Ah lama ini, 3, 2, 1 gak kepake mulu tadi. Ya lo ngomong, gue lo mau kapan gue ngomong. 3, 2, 1. Ceria. Tadi apa sih emang? Pede. Ceria, pengertian, pede. Nice, sis. Narsis. Bener. Narsis. Lo apa jawab dari 3, 2, 1? Cuek. Oke. Okay. Sumpah mukanya tuh. Oke, pertanyaan terakhir. Lama banget ya. Pertanyaan terakhir ke 15. Tunjukkan pose terbaik kamu. Satu, dua, tiga. Yang penting angle kiri. Gue mau gimana aja dari kiri cantik. Oke, itu dia. Yeay, itulah challenge. Kenapa ada Jimmy Horses sih? Oke, itulah challenge. Burning question with Kiss of I Heart You. Pastikan kamu nonton video original series I Heart You eksklusif hanya di aplikasi Video. Tungguin setiap episode barunya setiap hari Sabtu dan Rabu. Dan follow Instagram @video.com biar selalu update sama infonya. Download aplikasi Video sekarang.